think I brought you here? Give you this castle. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Channel. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor fantasi berjudul Van Helsing yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu monster dan vampir bernama Van Helsing. Suatu ketika, dia ditugaskan untuk memburu makhluk paling ditakuti pada saat itu, yaitu Dracula. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali di tahun 1887 di Transylvania, memperlihatkan Profesor Victor sedang bergegas pergi dari kastil tempat dia bekerja karena penduduk desa terlihat sedang marah dan menuju ke sana. Di tengah kepanikan itu, Victor mendapat kunjungan dari Dracula. Tujuan Dracula ke sana adalah untuk mengambil eksperimen Victor yang paling berharga, yaitu Frankenstein. Karena mengetahui tujuan Dracula hanya ingin memanfaatkan eksperimennya, Victor pun menolak untuk memberikan Frankenstein. Di sisi lain, Igor yang tak lain adalah orang kepercayaan Victor malah mengkhianatinya dan lebih memilih untuk mengikuti Dracula. Kembali ke Victor, karena tegas menolak, dia pun terpaksa harus dihabisi. Dan selama kejadian itu berlangsung, ternyata Frankenstein berhasil membebaskan diri, menyerang balik Dracula, dan kabur dari sana. Melihat Frankenstein berusaha kabur, Igor sengaja berteriak, membuat penduduk sadar, dan mengejarnya hingga ke bangunan kincir angin. Di sanalah, bangunan tempat Frankenstein bersembunyi dibakar, membuat dirinya tak bisa kabur kemana-mana lagi. Tak lama berselang, Dracula bersama ketiga pengantinnya juga datang ke sana, dan para penduduk yang mengetahui kedatangan Dracula lebih memilih untuk membubarkan diri daripada menjadi korban keganasan sang vampir. Baru saja Dracula sampai, dia harus menerima kenyataan kalau Frankenstein berakhir bersama dengan hancurnya bangunan akibat kebakaran, diiringi dengan tangisan ketiga pengantinnya. Satu tahun kemudian di Paris, memperlihatkan seseorang bernama Van Helsing sedang menjadi buronan. Sebenarnya, dia adalah pemburu monster yang diutus Vatikan secara diam-diam. Namun, karena masyarakat tak tahu hal itu, maka polisi menyalahkan semua kejadian mengerikan yang terjadi di lingkungan mereka adalah ulah Van Helsing. Malam itu, dia sedang menjalankan misi untuk memburu seseorang bernama Tuan Heide yang berubah menjadi monster dan didakwa telah menghabisi belasan penduduk dan beberapa hewan ternak. Awalnya Van Helsing berniat untuk membawa Tuan Heide hidup-hidup agar bisa diadili. Namun, karena terus melawan, Van Helsing dan Tuan Heide pun terpaksa harus bertarung. Walau agak sedikit menyusahkan, Van Helsing berhasil menghabisi Tuan Heide dengan menjatuhkannya dari atas bangunan. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Tuan Heide berubah menjadi manusia lagi dan menyebabkan penduduk yang melihat kejadian itu kembali menyalahkan Van Helsing. Selesai dengan tugas itu,
Van Helsing kembali ke Vatikan Roma untuk melapor. Namun, karena banyaknya masalah yang ia buat, Vatikan harus mengirim Van Helsing pergi jauh ke Rumania untuk membantu keturunan ksatria bernama Valerius the Elder. Dikisahkan, 450 tahun yang lalu, teror Dracula dimulai. Valerius bersumpah akan memerangi Dracula. Namun, saat itu dia gagal untuk menepati janjinya. Setahun yang lalu, keturunannya yang bernama Boris, raja dari kaum Gypsy, juga menghilang saat berhadapan dengan Dracula, meninggalkan keturunan terakhir bernama Pangeran Velkan dan Putri Anna. Jika Velkan dan Anna juga gugur, berarti keturunan Valerius juga habis. Dan dipercaya, mereka semua tak akan bisa masuk surga. 400 tahun yang lalu, sebelum Valerius gugur, dia memberikan sebuah pesan yang tak bisa dimengerti. Namun, pihak Vatikan percaya kalau petunjuk yang ditinggalkan akan membawa Van Helsing mengetahui asal-usul dirinya. Bersama dengan Karl yang merupakan seorang ilmuwan, mereka ditugaskan untuk menjaga Velkan dan Anna tetap hidup sebelum mereka berhasil menghabisi Dracula. Scene beralih sebentar ke Velkan dan Anna. Mereka terlihat sedang berusaha menangkap werewolf, yang merupakan salah satu prajurit Dracula. Namun, karena kekuatan werewolf terlalu besar, Anna pun terdesak hingga ke tebing. Demi menyelamatkan sang adik, Velkan merelakan dirinya diserang dan harus terjatuh bersama werewolf ke sungai. Kembali ke Van Helsing. Setelah berhari-hari perjalanan, sampailah mereka di sebuah desa. Di sana, telah ada Anna yang menunggu dan langsung menginterogasi mereka. Namun di tengah percakapan, mereka semua mendapat serangan dari para pengantin Dracula. Dengan cepat, Anna menyuruh seluruh penduduk untuk masuk, sementara dia, Van Helsing dan Karl akan berusaha melawan ketiga vampir itu. Alira dan Verona berhasil memojokkan Anna. Di sisi lain, Mariska yang tak mengetahui siapa Van Helsing malah bermain-main dengannya. Karena kecerobohannya itu, Van Helsing berhasil mengambil senjata khusus yang Karl buat dan mencelupkannya ke air suci dari gereja. Lalu dengan cepat, ia menembak tepat ke arah Mariska. Dan seketika itu pula, Mariska hangus dan menjadi abu. Mendengar teriakan rekannya, Alira dan Verona yang berniat menghabisi Anna menjadi takut, lalu segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, mendengar salah satu pengantinnya tewas, Dracula terlihat begitu marah. Dan dengan kejadian itu, dia berniat untuk melakukan peperangan terakhir dengan manusia. Namun sebelumnya, Dracula harus memastikan eksperimennya berhasil agar dapat menjalankan rencananya. Kembali ke Anna. Setelah mengetahui niat Van Helsing ke sana, dia pun mengajak tamunya itu pergi ke rumahnya. Dalam 100 tahun terakhir, Van Helsing adalah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan satu vampir. Walau begitu, Anna masih meragukan kemampuan dan ketenaran Van Helsing. Ditambah, dia masih belum mengetahui cara mengalahkan vampir itu. Mendengar cerita Anna, Van Helsing meminta Karl untuk menceritahu kelemahan para vampir. Sementara dirinya masih berdebat dengan Anna karena terus menolak tawaran bantuan darinya. Malamnya, Velkan yang dikira telah tewas tiba-tiba menemui Anna. Anehnya, tepat saat bulan purnama terlihat, dia berubah menjadi manusia serigala dan tak terkendali lalu menyerang Anna. Tak tinggal diam, Van Helsing juga langsung beraksi untuk membantu Anna. Namun sayangnya, karena Anna mencegah, werewolf berhasil kabur sebelum berhasil ditembak oleh Van Helsing. Karena kejadian itu, mereka pun kembali bertengkar. Namun, karena tak tahan melihat kesedihan Anna, Van Helsing pun mengalah dan berjanji akan mencari Velkan secepatnya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengikuti jejak sang manusia serigala. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di Kastil Frankenstein, tempat di mana Victor dulu melakukan penelitiannya, dan kini
Setelah kehilangan Frankenstein, Igor secara diam-diam melanjutkan penelitian Victor agar bisa berguna bagi Dracula. Setelah berhasil menyelinap masuk, Van Helsing dan Anna akhirnya mengetahui kalau Dracula menggunakan anak-anaknya sebagai pasukan dan akan menyerang desa. Di sisi lain, sadar Van Helsing datang, Dracula bergegas menemuinya untuk membalaskan dendam kematian Mariska. Sedangkan Anna berusaha menyelamatkan Velkan yang dijadikan eksperimen oleh Igor. Beralih ke desa, Carl dan seluruh penduduk desa terkejut melihat Verona dan Alina datang, menyerang tempat mereka bersama ratusan anaknya. Namun, entah mengapa, penyerangan itu tak bertahan lama, karena secara tiba-tiba, seluruh anak-anak Verona dan Alina musnah begitu saja. Kembali ke Van Helsing, karena merasa tak bisa mengalahkan Dracula, dia pun memanfaatkan momen teriakan Verona dan Alina yang histeris untuk membawa anak kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Dracula, Verona, Alina, dan Igor kembali berkumpul. Dari apa yang dibicarakan, Igor mengaku kalau dia masih belum bisa membuat eksperimen sehebat Frankenstein yang bisa mereka gunakan sebagai media untuk menghidupkan anak Dracula dan membuatnya abadi. Di sisi lain, dalam pelariannya, Van Helsing dan Anna tak sengaja terjatuh ke sebuah lubang hingga membuat mereka berdua tak sadarkan diri. Keesokan harinya saat terbangun, mereka bertemu dengan Frankenstein yang mengamuk karena menganggap karena ulah Dracula, Victor yang ia anggap sebagai ayah harus tewas dan manusia menjadikan hidupnya sengsara seperti sekarang. Setelah Van Helsing berhasil melawan balik, Frank meminta agar dibunuh saja karena menurutnya dia adalah kunci kehidupan abadi dari anak-anak Dracula dan dia tak ingin menjadi alat eksperimen lagi karena ribuan telur Dracula telah menunggu kelahiran mereka. Selama Van Helsing dan Anna berdiskusi, Werewolf diam-diam telah melihat semuanya dan dengan cepat pergi untuk memberitahu Dracula kalau Frankenstein masih hidup. Demi menjaga Frankenstein, mereka membagi kelompok menjadi dua, lalu membawa Frankenstein menjauh dari Transylvania. Selama berhari-hari, mereka memacu kuda pergi sejauh mungkin, agar Dracula tak bisa menemukan dan mengambil Frankenstein. Di tengah perjalanan, Alina dan Verona yang selama ini sudah mengintai mulai menyerang, hingga membuat kereta kuda yang Van Helsing kendarai terjatuh ke jurang. Tak ingin pengejarannya sia-sia, Verona berusaha mengambil Frankenstein secepat mungkin. Namun, saat pintu dibuka, di dalam hanya ada pasak perak yang langsung meledak saat kereta telah mencapai tanah. Verona yang telat menyadari kalau itu jebakan, harus tewas seketika. Kembali ke Van Helsing. Kini, dia dan yang lainnya berhasil berkumpul kembali. Namun, Werewolf kembali menyerang mereka hingga membuat atap kereta terbakar. Melihat Werewolf begitu beringas, Van Helsing terpaksa menghabisinya, walau ia tahu Werewolf itu adalah Velkan. Usai kejadian itu, Anna menemukan Velkan yang sekarat telah menjadi manusia kembali, dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia hanya mengucapkan permintaan maaf karena tak bisa mengendalikan tubuhnya saat menjadi manusia serigala. Karena tak bisa mengendalikan emosinya, Anna pun menyalahkan Van Helsing. Namun, ketika sedang bertengkar, Anna menyadari kalau Van Helsing telah digigit manusia serigala di pertempuran tadi. Belum selesai dengan masalah itu, mereka kembali diserang oleh Alina yang dengan mudah berhasil menculik Anna. Singkat cerita, setelah membawa Anna ke kastilnya, Alina kembali menemui Van Helsing. Tujuannya ke sana adalah untuk menawarkan pertukaran antara Frankenstein dan Anna saat pesta topeng yang akan digelar oleh Dracula besok malam. Setelah Alina menghilang, Frankenstein dan Carl juga akhirnya mengetahui kalau Van Helsing telah digigit oleh manusia serigala dan dia akan menjadi salah satu dari mereka. Sambil mencari jalan keluar, Van Helsing membuat Frankenstein tak sadarkan diri lalu menyembunyikannya di sebuah pemakaman.
keesokannya di pesta topeng Dracula. Dalam percakapannya dengan Anna, dia sama sekali tak berniat menukarkan Anna dengan Frankenstein. Terlebih lagi, dia mengetahui kalau Van Helsing juga tak akan membawa Frankenstein ke sana. Jadi, rencananya adalah menghabisi Van Helsing lalu menjadikan Anna sebagai pengantin barunya. Dan terakhir, akan menggunakan Frankenstein untuk menghidupkan anak-anaknya. Tak jauh dari sana, ternyata Van Helsing telah memantau dan menunggu waktu yang pas untuk beraksi. Beberapa saat kemudian, sebelum Dracula menggigit Anna, Carl berhasil membuat pengalihan, dan Van Helsing akhirnya berhasil merebut Anna dari tangan Dracula. Namun sayangnya, tak lama kemudian, Igor bersama anak buahnya datang sambil membawa Frankenstein yang berhasil mereka tangkap. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Dracula memerintahkan semua yang hadir di sana untuk menyerang Van Helsing. Dengan banyaknya vampir yang hadir, Van Helsing memutuskan untuk membawa Anna pergi dari sana. Tak disangka, Carl membawa bom khusus, yang ketika meledak langsung membinasakan sebagian besar vampir yang mengejar mereka. Sayangnya, Igor berhasil pergi dari sana sambil membawa Frankenstein, meninggalkan Van Helsing, Anna dan Carl yang terkurung. Keesokan harinya, sambil menyusun rencana, Carl memaparkan temuannya, yaitu Count Dracula adalah anak dari Valerius, yang berarti dia adalah kakek moyang dari Anna. Di tahun 1462 dia dibunuh, Dracula melakukan perjanjian dengan iblis hingga membuatnya hidup kembali. Namun bayarannya, Dracula harus meminum darah manusia. Karena Valerius tak tega menghabisi anaknya sendiri, dia mengasingkan Dracula di sebuah benteng yang amat jauh, yang harus melewati suatu pintu hingga membuat Dracula tak bisa pergi kemana-mana. Namun, iblis kembali membantunya dengan memberikan Dracula sayap. Masalahnya kini, mereka harus mencari pintu ajaib yang bisa membawa mereka ke persembunyian Dracula. Dengan semua percakapan itu, Van Helsing ingat cerita Anna saat sang ayah selalu menatap satu lukisan besar. Saat diperiksa, mereka melihat ada sebuah potongan yang hilang pada lukisan tersebut. Dan tak disangka, benda yang Van Helsing terima dari Vatikan membuat lukisan itu utuh kembali. Lalu, pintu yang mereka cari pun terbuka. Singkat cerita, dengan menggunakan pintu itu, mereka bertiga berhasil menyusup ke dalam kastil dan menangkap Igor. Selain itu, mereka juga melihat Frankenstein yang badannya telah dibekukan. Lalu, saat melihat Van Helsing, dia memberitahu kalau Dracula mempunyai ramuan pembebas kutukan manusia serigala. Saat Frankenstein sudah dibawa ke atas, Carl menyadari kalau yang bisa mengalahkan Dracula adalah manusia serigala itu sendiri. Itulah mengapa Dracula mempunyai ramuan penawar. Setelah mengetahui kebenarannya, Van Helsing memerintahkan Igor yang telah ditangkap untuk membawa Anna dan Carl mengambil ramuan yang mereka bicarakan. Sementara Van Helsing akan berusaha menghabisi Dracula sebelum jam 12 di dentuman ke-12. Lalu menggunakan penawar, atau dia akan menjadi manusia serigala selamanya. Dan jika itu terjadi, Van Helsing meminta Anna atau Carl agar menghabisinya menggunakan pasak. Dengan rencana yang telah dibuat, mereka pun akhirnya berpisah di sana. Setelah beberapa lama berjalan, Anna dan Carl berhasil menemukan obat penawarnya. Namun Igor yang dijadikan penunjuk jalan malah mengurung dan meninggalkan mereka. Tak lama berselang, Alina datang ke sana. Karena tak ada jalan lain, Anna berusaha melawan Alina sendirian, sementara Carl diminta untuk kabur membawa ramuan yang telah mereka dapatkan. Di sisi lain, Frankenstein terkejut melihat Van Helsing berusaha menolongnya. Padahal, menemukan obat penawar adalah hal yang lebih penting. Di sela percakapan mereka, petir mulai menyambar Frankenstein hingga membuat Van Helsing terpental, dan telur Dracula juga akhirnya menetas. Di sambaran petir yang kedua, Van Helsing berhasil melepas tali ikatan Frankenstein,
lalu membuatnya terjatuh dan berayun pada seutas tali, hingga tak sengaja menolong Carl yang sedang diserang oleh Igor. Dan terakhir, dengan bantuan Carl, Frankenstein kembali tak sengaja menolong Anna yang hendak dihabisi oleh Alina. Kembali ke Van Helsing. Kini, dia akan berhadapan langsung dengan Dracula, dan jika dia berhasil mengalahkannya, maka anak-anak Dracula yang harusnya hidup abadi akan musnah juga. Pertempuran sengit pun dimulai, di mana Van Helsing yang telah berubah menjadi werewolf akan menghadapi Dracula yang juga telah berubah wujud. Beralih ke Anna, dia berusaha keras mengalahkan Alina yang seharusnya memiliki kekuatan jauh di atasnya. Tapi karena ceroboh, Anna berhasil mengambil pasak dan langsung menancapkannya ke perut Alina. Dan seketika itu pula, tubuh Alina menghilang. Scene kembali memperlihatkan pertarungan antara Van Helsing dan Dracula. Melihat kekuatan Van Helsing yang sangat hebat, Dracula menawarkan agar Van Helsing bergabung dengannya, dengan jaminan dia akan memberitahu masa lalu Van Helsing. Namun semua tawaran itu pun ditolak. Dan dengan serangan terakhir, Van Helsing berhasil menggigit leher Dracula hingga membuatnya musnah begitu saja. Dan anak-anak Dracula yang seharusnya menyerang penduduk desa juga ikut binasa. Setelah itu, Anna datang tepat waktu dan langsung berlari untuk menyuntikkan ramuan. Namun karena tak bisa dikendalikan, Van Helsing malah menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Carl juga tiba dan melihat kalau Anna berhasil menyuntikkan ramuan itu. Namun sayangnya, dia harus kehilangan nyawanya. Perlahan, Van Helsing yang sadar kembali mulai berteriak dan menangisi pengorbanan yang Anna lakukan untuk dirinya. Di akhir cerita, Frankenstein memutuskan untuk mencari kehidupannya sendiri. Sementara setelah memakamkan Anna, Van Helsing dan Carl kembali ke Vatikan untuk melapor kalau tugasnya sudah selesai dan bersiap untuk tugas selanjutnya. Begitulah akhir dari Van Helsing, sebuah film tentang seorang pria yang sangat disegani karena keahliannya dalam memburu para monster yang mengganggu manusia. Menariknya, di awal film kita hanya diberitahu kalau Van Helsing tak mengingat masa lalunya. Dan sampai film berakhir, kita masih belum tahu masa lalu dan siapa Van Helsing sebenarnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.